sekolah TK pembina, karena TK pembina ini adalah satu-satunya milik pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Kapuas, Pak. Kalau TK-TK pembina di kecamatan kan masih banyak, itu orang kecamatan masih bisa berkolaborasi dengan TK negeri, orang apa itu desa bisa berkolaborasi dengan TK negeri yang ada di kecamatan-kecamatan, mereka dapat bantuan dari situ. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ayah bunda yang ada di rumah dan masyarakat sekitar Sekolah TK Negeri Pembina, kami informasikan bahwa di TK Negeri Pembina yang sedang melaksanakan kegiatan apa ini ya namanya, pengenalan lingkungan atau MPLS bagi orang-orang yang di sekitar sekolahan, kami akan bercerita sedikit tentang sejarah pendirian TK Negeri Pembina. TK Negeri Pembina kita tahu bahwa didirikan pada tahun 1997 dan kepala sekolah pertama yaitu Bu Esteni L. Indir, dan dilanjutkan oleh kepala sekolah berikutnya yaitu Ibu Melati Neneng. Jadi untuk pengelolaan TK Negeri Pembina, kebetulan saya dipercayakan oleh Dinas Pendidikan untuk mengelola TK Negeri Pembina ini, dan selama ini sudah 3 tahun berjalan, Pak. Untuk selanjutnya, hasil-hasil apa saja yang telah kita capai di dalam pengelolaan TK Negeri Pembina? Alhamdulillah ya, Pak, selama pertama kali saya menjabat ini, menjabat sebagai pengelola, bukan jabatan yang terlalu prioritas ya Pak, itu dapat bantuan ini rehab ruang kantor dan rehab ruang kelas. Kalau rehab ruang kantor itu atas perjuangan Ibu Melati Neneng ya, waktu itu oleh di bawah pimpinan beliau. Jadi yang kedua rehab kelas itu dapat satu ruang, Pak, rehab kelas satu ruang. Tapi karena atap itu bergandengan, Pak, jadi kami jadikan satu. Kami bantuan itu kami peruntukkan untuk 3 ruang.
bagaimana caranya supaya dapat 3 ruang itu. Kami berusaha untuk menyelesaikannya, Pak, walaupun mungkin dana karena 1 ruang dijadikan 3, ya akhirnya ya kurang lah, Pak, dari yang ada. Tapi alhamdulillah selesai, kayak gitu aja, Pak, ceritanya. Yang ketiga yaitu baru mudah-mudahan ya yang akan datang ini kita akan mendapatkan bantuan rehab total gitu, Pak. Maksudnya dinding kan sudah juga sudah mulai rusak, karena nanti akan dipenuhi oleh Kemendikbud tentang rehab yang saya usulkan itu. Dan mudah-mudahan, karena TKA pembina ini adalah satu-satunya milik pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Kapuas, Pak. Kalau TKA pembina di kecamatan kan masih banyak, itu orang kecamatan masih bisa berkolaborasi dengan TK negeri, orang apa itu desa bisa berkolaborasi dengan TK negeri yang ada di kecamatan-kecamatan. Mereka dapat bantuan dari situ. Mudah-mudahan nanti dengan kondisi yang kita yang sangat sulit, kondisi kita yang seperti ini, ada pihak-pihak lain, Pak, yang mau memberikan sumbangannya lah gitu, apapun bentuknya. Seperti kemarin aspal, Pak, kami punya orang tua wali murid dari dinas PU, akhirnya menyumbangkan sedikit, walaupun yang di aspal juga cuma sedikit itu, Pak, jalan keluar itu. Tapi alhamdulillah kan sudah nggak lubang-lubang. Selanjutnya, Pak, yang fasilitas atau yang kami miliki, seperti yang pian lihat di situ mainan yang ada di luar, ya mungkin kurang ya, Pak, dari jumlah siswa. Kalau biasanya sebelum pandemi ini kami menerima siswa itu sampai ratusan, Pak, karena mungkin karena ada pandemi ini jadi berkurang. Fasilitas yang ada dengan ya, diperuntukkan dengan jumlah siswa itu kurang memadai, kurang seimbang. Jadi nanti harapan kami ke depannya mungkin ada bantuan lagi. Kalau kami kemarin mendapatkan bantuan itu berupa AP untuk di dalam, yang di luar itu belum pernah mendapatkan bantuan. Itu bantuan yang tahun 2010 rasanya itu, Pak. Jadi yang kita pasang itu. Terus yang selanjutnya yaitu untuk ini, Pak, halaman sekolah kita yang untuk melaksanakan upacara ini juga kondisinya juga sudah tidak layak lah dianggap gitu, retak-retak. Tapi nanti kami usahakan setelah ada dana, mungkin ada sisa-sisanya, kami akan perbaiki semuanya itu. Kami juga sambil berbenah, Pak, selama pandemi ini, selama tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Pelaksanaan PPDB-nya kami menerima peserta didik, Pak, di TK Negeri Pembina ini mulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Karena untuk kedepannya usia SD itu sudah diperkirakan akan 7 tahun, Pak, yang diterima. Jadi kami usahakan di sini juga untuk kelas persiapan itu 5 tahun ke atas. Kalau masih ada SD yang menerima di bawah usia 6 tahun, itu mungkin ya, Pak, kurang pengertian mereka tentang penerimaan siswa baru SD kabupaten. Nanti akan ini ya, Pak, selalu keliling dan survei memberikan pengetahuan-pengetahuan baru tentang kesehatan yang layak untuk sekolah-sekolah ini. Mudah-mudahan itu, Pak, nanti harapan kami bisa berkumpul bersama-sama dan guru-guru kami juga bisa mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya dari pembina UKSD Kabupaten, agar sekolah kita ini layak gitu, Pak, layak di bidang kesehatan dan pendidikannya. Untuk pelaksanaannya sendiri di dalam masa pandemi, kegiatan belajar mengajar kami yang hadir di rumah peserta didik, Pak. Kami tidak berani menghadirkan peserta didik untuk tatap muka di dalam lingkungan sekolah kita, karena anjuran pemerintah seperti itu, Pak, melarang kita untuk melakukan tatap muka di sekolah. Sesuai juga dengan protokol kesehatan, setiap kita datang ke tempat orang tua, kita minta izin kepada orang tua. Karena orang tua sendiri dengan peserta didik belum tentu aman, bagi mereka juga, bagi guru-guru juga. Jadi kita bersepakat bersama, membuat kesepakatan baru dengan orang tua wali murid yang kita laksanakan pada tanggal 13 Juli kemarin, yaitu Parenting Day untuk seluruh Kabupaten Kapuas. Jadi serentak kami juga melaksanakan itu.